Halo Virgo, Sun Moon Rising Venus. Apa kabar Virgo? Selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah klik video ini ya. Seperti biasanya kita lakukan general reading. Virgo, kali ini kita akan tarik energi rejeki-rejeki untuk para Virgo di 2023. Memang tidak bisa 100% resonate untuk setiap Virgo, jadi kamu mesti bijak, kamu mesti sesuaikan sendiri ya, situasi dan kondisinya. Energi ini sangat banyak kolektif Virgo yang datang ke sini. Ini bisa Virgo yang kamu, bisa Virgo di luar sana, atau bahkan energi cross-watchernya Virgo. Yang pasti bisa vice versa juga, kemungkinan potensinya kebolak-balik, ketukar-tukar. Jika ingin hanya energi kamu saja atau orang yang kamu fokuskan, tentu kamu bisa ambil personal reading berbiaya. Kita langsung saja Virgo, ambil dan tarik energi rejeki yang didapatkan Virgo di 2023. Ada option. Talk to your angels. Spiritual teachers dan children. Di bagian bawah kartu kita coba lihat. Virgo, ada flowers untuk kamu. Saya merasakan beberapa di antara Virgo di sini akan terkoneksi dengan pertanian, dengan hasil bumi, dengan bunga-bungaan, atau mungkin bercocok tanam, berkebun, gardening kayak gitu. Semacam hal-hal yang kamu tanam, semacam hal-hal yang kemudian hasil panen, kamu bisa nikmati dan itu menjadi rejeki Virgo di 2023. Terkait dengan itu ya, bisa hasil pertanian, hasil bumi, kemudian merawat bunga-bungaan, bercocok tanam, berkebun. Oke, kamu sesuaikan situasinya. Beberapa Virgo mungkin di 2023 ini juga tidak hanya ada satu sumber rejeki saja, tetapi mungkin ada beberapa rejeki yang merupakan sumber atau income yang nantinya akan menjadi income tetap untuk Virgo. Karena saya melihat ada option. Saat nanti ada peluang yang mendatangkan rejeki dan mendatangi kamu Virgo, sebaiknya kamu perlu untuk mempertimbangkan kemungkinannya, keuntungannya. Ini kesempatan dan peluang untuk mendapatkan sumber income yang baru di 2023. Sementara itu, kalau kita bicara talk to your angels dan spiritual teachers, saya merasakan beberapa Virgo di sini juga kemungkinannya adalah seorang healer, ya. Penyembuh, mungkin kamu punya usaha pengobatan alternatif, massage, terapi, atau mungkin kamu juga seorang pembicara. Seorang hipnoterapi juga bisa. Ada sesi-sesi khusus yang kamu mengajarkan sesuatu di sana. Pemahaman tentang spiritualitas. Oke. Ada juga beberapa Virgo yang memberikan pencerahan kepada orang lain terkait spiritualitasnya. Dan di sini bisa membuat Virgo juga menempa dirinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan juga kepada alam semesta. Ini menjadi sumber rejeki Virgo. Ingat, rejeki Virgo itu tidak hanya melulu soal uang materi. Pembelajaran, pendidikan, kesehatan, berkah-berkah yang lain termasuk juga keluarga, anak-anak, itu juga termasuk rejeki. Pekerjaan, usaha yang lancar, itu juga rejeki. Oke? Ada pesan children, saya melihat di mana life purpose-nya Virgo di sini juga membantu orang lain, which is mungkin membantu seseorang yang lebih muda, mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Mungkin ada juga yang guru PAUD, pendidik di TK, atau mungkin SD. Ada juga dosen. Saya merasakan beberapa di antara Virgo juga dokter anak, ya. Terapi khusus untuk anak-anak. Semacam itu yang saya lihat. Baik, sumber-sumber rezekinya cukup bagus ini, karena sekali lagi tidak hanya melulu soal materi atau uang. Kita lihat explore lebih jauh. Virgo, ada Jasmine Rebirth ya, lalu Two of Cups. Wow, ada The Devil. Next juga ada
the Lord, ini adalah the Emperor. Kemudian ada Eight of Wands. Mungkin saya boleh tarik satu kartu lagi. Princess of Wands. Oke, Virgo, ini sangat beragam setelah kita eksplorasi. Di the bottom of the deck ada Six of Cups. Iya, ini tentang rejeki bertemu dengan keluarga jauh. Ada juga yang saya lihat, di mana rejeki ini sudah dinanti-nantikan sama kamu. Atau mungkin justru kamu tidak menyangka ya, Virgo, ini akan kamu dapatkan. Kamu kumpul sama keluarga jauh, family, kerabat yang sudah lama sekali gak berjumpa, yang udah lama kali gak ketemu, kayak gitu. Saya melihat beberapa Virgo justru rezekinya datang dari mantan, okay? Dari orang lama, dari orang yang sudah lama dikenal. Mungkin dari situ menghasilkan semacam kesepakatan-kesepakatan kerja atau kerjasama, entah seperti apa. Ini adjustment, saya merasakan Virgo mendapatkan rezeki ini di 2023 karena memang Virgo sudah mengupayakannya sejak lama. Beberapa lama kamu sudah mengupayakan ini, Virgo ya. Ada komitmen, ada tanda tangan kontrak kerja, ada partnership dan kemitraan, tetapi berhati-hatilah dengan obsesi. Dengan obsesi, ego. Saya melihat sih kalau di dunia bisnis, usaha atau pekerjaan, ini juga akan menjadi rezekinya Virgo di 2023. Karena ada sesuatu yang bisa dibilang seorang leader, pemimpin. Karir menguat, usaha berkembang amat sangat pesat, tetapi di sini berhati-hatilah dengan pencapaian yang terkait dengan obsesi, karena ini bisa berpengaruh negatif juga untuk mentalitas kamu, untuk apa ya, bisa dibilang feeling kamu, rasa kamu, kayak gitu. Jadi ketika semuanya sudah berhasil kamu dapatkan, harapannya di sini kamu bisa menekan ego, bisa menghindari obsesi, bisa menghindari pengaruh-pengaruh negatif, baik ini dari luar atau mungkin shadow side dari dalam diri kamu sendiri, faktor internal. Oke, saya melihat Eight of Wands dan juga ada Princess of Wands. Beberapa di antara Virgo akan mendapatkan kabar yang sangat mendadak, kabar yang datangnya tiba-tiba dan tidak terduga, rezeki ini, di mana ini mungkin adalah tentang pekerjaan baru, tentang peluang bisnis baru, atau tentang komunikasi. Ya, jadi jangan diremehkan ya Virgo, di 2023 nanti kalau ada komunikasi yang datang tiba-tiba dari orang lama atau dari keluarga jauh, di mana di situ nanti bisa saja menjadi jalan kamu untuk mendapatkan rejeki-rejeki lain. Kita lihat Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Pesan apa lagi untuk Virgo di energi ini? Oke, kamu punya Divine Source. Ada is dan ada trust. Nah, ini dia saat yang tepat, sumber yang kamu yakini, sumber yang kamu percayai. Kamu akan berusaha untuk lebih percaya diri lagi, atau bahkan memang rezeki kamu akan bisa kamu tarik dengan kepercayaan diri kamu, Virgo, karena ada is, begitu ya. Jadi kamu bisa dengan mudah menerima dan kamu akan gampang menerima, termasuk menerima perubahan. Oke, karena kamu yakin dengan perubahan ini, kamu akan bisa mengatasinya dan kamu akan bisa menjadikan ini sebagai sumber income yang baru jika ini terkait dengan materi atau finansial. Oke, di bagian bawah kartunya ada reframe. Ya. Sesuatu yang terjadi ini memang untuk kamu, ya, tidak pada kamu. Jadi maksudnya kamu harus mengupayakan. Oke, rezeki ini tidak akan bisa datang begitu aja, tidak akan bisa terjadi kalau kamu tidak berupaya. Itu yang saya lihat di sini. Kita cek lagi Virgo ya, huruf-hurufnya kamu. Ini bisa saja inisial kamu, nama tengah, nama depan, nama belakang atau nama panggilan, kamu sesuaikan sendiri. Sudah banyak yang keluar di sini nama-namanya Virgo. Di nama kamu ada huruf N, ada huruf A, ada huruf O, ada M, lalu ada R, ada I. Saya juga melihat ada yang punya X, ada yang punya C, ada yang punya E. Next, ada yang punya K, ada yang punya H,
ada yang punya W, ada yang punya Z, ada yang punya J juga, ada yang punya S, huruf V juga ada, kemudian huruf U, T, next kamu punya D, kamu juga punya F, kamu punya Q yang terakhir. Baik, bacaannya sangat positif saya rasa. Silakan diaminkan Virgo. Ini adalah rezeki-rezeki kamu di 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan ketemu di energi yang lain.